sana. Seru banget. Ternyata emang gue dikalahkan sama orang yang challenge gue dan juga kalah sama tim biru. Seru banget. Terima kasih buat Sunlight di Gandar City. Asik nih, keren, gue suka nih. Alasan lu mau terima main basket di Sun Life kenapa? Lu? Ya karena acara basket apapun masih gue ikut. Yang gue suka banget filosofi Sun Life, mereka mau ini untuk aktifin orang-orang lebih gerak, lebih hidup sehat. Dan pokoknya asik aja ada brand yang peduli dengan basket dan mereka malah pilihnya olahraga basket untuk di tempat di bawah sebesar ini, di Gansit, tengah kota, pokoknya seru deh. Tapi lu acara basket apapun lu pasti ikut. Sebetulnya persiapan gak sih apa? Zero persiapan, guanya. Serius? Gua bener-bener tiap kali main basket seminggu yang lalu tapi tarkam kan. Tapi gak persiapan sih, jadi lumayan. Seperti kalian lihat, stamina gua udah mati, udah habis. Melihat olahraga basket yang kini menjadi selebriti kan, dari lu seperti apa nih? Ada pertanyaan-pertanyaan? Karena kita semua tahu bola nomor satu di dunia ini, di dunia di Indonesia, bulu tangkis nomor kebetulan tinggi juga, ada volley juga. Jadi gue seneng ada nikmat basket, mau itu siapapun yang main ya, mau itu anak SMA, anak kuliah, orang kerja, selebriti, apa terserah lah, gue seneng banget selalu. FIBA juga bakal di sini nih, antusiasme gimana? Sudah pasti, gue nonton setiap game. Tanggal 25 Agustus mulai sampai tanggal 4 September gue nonton setiap game di Indonesia Arena. Tiket udah aman semua? Gue kan media. Oh media, oh, langsung. Gue sama kalian media. Oke. Dovi. Di bawah. Dovi, sedikit konfirmasi dong, kemarin sempat main basket sama Andrew Garfield. Iya. Itu seperti apa sih ceritanya? Intinya, gue gak boleh bilang sih. Gue gak boleh bilang, tapi intinya ada deh. Gue sayang sekali untuk menjaga ke apa urusan pribadi, gue gak boleh bilang kenapa. Tapi intinya adalah kita ketemu dan main basket. Keseruannya gimana sih mungkin? Seru lah, main basket sama Spider-Man rasanya gak seru. Tapi untuk menjaga privasinya dia, kita sudah menjanji untuk gak kasih tahu kenapa lagi. Jago gak sih kalau menurut lo? Jago lah, dia memang bisa main basket. Dia memang bisa main basket. Ada cicat apa mungkin sama dia? Ada, sedikit. Itu yang gak boleh ngomong. Yang bagus itu. Dia ada cicat kayak, udah gak usah kasih tahu kenapa kita main basket banget. Itu di mana sih kalau boleh tahu? Di London. Inggris. Ya. Di Inggris, oke. Jadi ketemu aja terus main gitu ya? Ya, gitulah. Ya begitu. Ada proyek bareng apa gimana sih? Enggak. Oh, cuma dia main basket. Intinya itu doang. Oh, tapi dia mintanya stay private aja ya? Iya, stay private. Oke. Sip. Oke deh, siap. Okay.